sepeda. Hadir di tengah-tengah pihak keamanan sih, sampaikan ini pe. Apa yang ini mau disampaikan? Laskar luar negeri. Laskar luar negeri. Laskar luar negeri. Saya hanya sampaikan kepada pihak keamanan, polisi maupun TNI. Nama. Saya mengutip Sumokter, pemuda dari Weda, bahwa ini adalah orang Weda. Unipanggil tolong berkumpul di sini, tolong datang kemari. Karena tolong hargai itu. Maka kasih tahu pada orang, jangan mikir berpemacan dalam Weda ini. Sekarang, tolong sudah berkumpul ini, tolong permintaan apapun yang terjadi harus terima. Itu saja. Satu suara cuma dua saja. Tom seberusaha dari polisi, terima kasih untuk waktu sudah selesai. Akhirnya terjadi insiden apa pun di sekolah. Tom hargai. Tapi Tom permintaan harus diterima. Harus terima permintaan yang terjadi harus. Hei, harus ada kaki nanti. Jangan dulu. Apa ya? Permintaan sederhana. Kalau datang kemari kerja di sini, tong terima, tong mencari, tong terima. Saya dikasih masuk tong banyak kerja. Saya minum. Tapi kalau begini, bagaimana? Ambil minum. Keluar. Sekarang saatnya sudah ada orang yang meninggal, Pak. Kalau terada bingung, apa? Karena ada IKT, tong tahu ada IKT. Barang satu ini so 5 kali so terjadi. Ya. So tarada toleran. Tarada usaha nang IKT. Seharusnya itu. Kasih bubar IKT. Mari potorang lah bercerita baik-baik. Tanya potorang ini bagaimana? Kasih bubar IKT itu. Setiap ya, kacau ke orang dia. Orang Weda lagi timur ke orang Weda korban lagi. Ada orang lain. Besok ada bunuh ke orang lagi. Yang pertama itu seluruh pekerja yang ada di Halmahera Tengah, khususnya orang Ambon itu kedua. Ini sikap ini. Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pemuda masyarakat. Yang kedua, mulai dari pernyataan sikap besok, apabila ada yang tidak mau keluar dan kemudian tidak menindahkan orang petuntutan, itu risiko tanggung sendiri. Yang ketiga, seluruh pekerja yang mulai dari Ambon mulai besok tidak diperkenakan. Siap. Itu nanti dituangkan dalam surat pernyataan. Siap. Sehingga itu juga hadir secara polisi dan seluruh komunitas yang ada di dalam. Sehingga jangan cuma IKM dengan KR1. KR1R ke apa itu? M1R. Seluruh komunitas yang ada di sini berlaku sama. Siap. Kalau ini siapa yang berbuat ulah, segera dikeluarkan dari sini. Sehingga beda dalam kondisi yang seperti biasa. Kalau sama dengan area dari saya kira begitu ya. Setelah orang putusan ini, dan dua sekretaris yang ketua ada, besok orang pertemuan di kantor camat. Saya undang secara resmi. Siap. Semua hadir, tuangkan orang pokok-pokok pikiran terkait dengan orang pernyataan sikap sama-sama dengan orang. Setelah orang pernyataan dengan orang ini, semua bubar. Hah? Bubar. Dan besok hadirkan sikap ya. Dong itu terus sama-sama ya. Siap. Yang ada di sini. Kalau bisa hari ini M1R juga harus hadir di sini. Ya, karena ya, kondisi nanti. Ada ketua yang harus hadir. Ada ketua. Ketua dan bendahara sekretaris kan. Jangan terlalu banyak paguyuban lagi itu, artinya kalau satu-satu aja.
Paguyuban cukup IKM, oke. Okay. Tapi jangan ada IKR, ada apa-apa yang lain sebenarnya kalau boleh. Jangan kalau kita juga sini bisa bentuk paguyuban untuk mengamankan keturunan jati diri. Karena setiap kacor ikan dengan Indonesia yang ada tetap kita akan bentuk jati dirinya itu. Ada nanti dengar. Benar, benar. Ketua yang bicara dulu. Nah itu turun bubar ya. Saya mohon dengan semua dengan sangat teman-teman semua yang ada sini turun bubar karena besok turun bikin pernyataan sikap antara turun dan dorang. Siap. Siap. Semua bubar dan tidak ada lagi gerakan yang ada di sini. Saya mohon dengan sangat petora semua ya. Siap. Setelah ketua dia bicara, dia sampaikan apa pun yang keluar belakang, turun terima, ataupun turun terima, besok turun kembang dia pilih adik. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ada tindakan pidana yang Ini semua orang itu pulang. Dia akan berkosa terhadap orang. Orang itu.